Ya, halo sobat kasih sekalian, selamat datang kembali pada bahasan Tell the Story of Seal Online atau bisa disingkat TTS Seal Online. Oke, langsung aja kali ini KC akan memberitahukan sebuah pengumuman di Seal Online Blade of Destiny. Ya, kita bisa langsung lihat dulu ke pengumuman yang diberikan oleh GM. Jadi, Seal Online Blade of Destiny ini ya, dia ini buka kok dia sih? Maksudnya si Game Master ini membuka channel baru pada channel Duran. Saking dari mungkin ya, ini sih tebakannya sih doang, karena di Seal BOD ini hampir 70% itu orang Indonesia. Dan playernya pun udah mulai enggak ketampung di channel Duran ini. Nah, tadi pagi, dan kebetulan video ini direkam tanggal 10 April 2020 ya. Ini ada sedikit pengumuman dari staff Seal BOD, yaitu announcement new channel grand opening Duran Channel 2. Jadi kita bisa langsung lihat dulu ya di sini nih sebenarnya ada apa aja sih gitu kan. Yang pasti kalau kasih cek server 2 ini, channel 2 dari Duran ini, itu sekarang kondisinya emang lebih sepi dari Duran channel 1, ya kan? Kok dia lama? Grand opening aja, klik lagi. Astaga, kita langsung ke forumnya aja biar cepet. Oh ya, sambil nungguin ini, kasih mau memberitahukan tanggal 11 April kemarin itu KZ kan bikin giveaway ya. Giveaway-nya itu ada di episode 33-nya Tell the Story of Seal Online. Yang kalian tonton ini adalah Tell the Story of Seal Online episode 40, dan ini akan upload, dan mungkin di-upload ya, bukan akan upload. Dan ini di-uploadnya itu tanggal 6 Mei. Jadi supaya tidak terjadi miskomunikasi dengan nanti yang menang, saya akan beritahukan di sini. Kalau sebenarnya saya bikin video itu dalam seminggu bisa 2 sampai 3 kali. Tapi karena keterbatasan komputer yang saya punya dan editing segala macamnya, dalam satu minggu saya cuma bisa update tentang Seal Online itu sebanyak 2 kali, yaitu hari Rabu sama hari Sabtu. Tanggal 11 April kemarin KZ bikin giveaway, dan setelahnya itu KZ udah bikin beberapa konten lainnya, yaitu episode 34 TTS, 35 TTS, sampai yang sekarang ini. Jadi kalau misalnya nungguin itu bakal lama banget. Cuman YouTube-nya KZ ini pasti lebih aktif di kolom community-nya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang menang di sana, KZ bakal upload dulu nama-nama pemenangnya di kolom community. Nah, itu dia. Makanya mungkin informasi ini juga bakal telat. Itu KZ mohon maklum banget ya. Sorry banget, karena kondisinya juga KZ masih apa adanya. Nggak bisa memaksakan kondisi yang udah ada gini gitu loh. Ya udahlah ya. Jadi mohon dimaklum, kalaupun ada yang menang, itu juga pasti KZ akan langsung masukin ke dalam notepad. Jadi tolong namanya yang benar, nama nicknya juga ditulis yang baik dan benar. Di situ KZ bakal langsung send email hasil giveaway-nya ya. Kalau nggak salah, tanggal 11 April itu yang dicari adalah 7 pemenang. Bisa jadi sebelum video ini keluar, nama-namanya itu udah di-share di page community YouTube punya KZ atau di YouTube channel Silver KZ ini. Nah, jadi perhatiin aja di sana, dan komentar kalian KZ sangat butuh sekali. Jadi jangan lupa kirimkan saran dan komentar di bawah kolom komentar ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang sekarang supaya tidak miskom. Kita klarifikasi dulu sekarang gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan dulu sedikit ke sini.
Jadi grand opening ini ya, dia buka tuh karena kita kondisinya sudah semakin padat playernya, makanya dibuka grand opening Duran Channel 2. We are so glad to announce a server optimization since today. Jadi di sini udah banyak keluhan, banyak yang DC dan lain sebagainya. Ya gimana nggak DC sih, satu tempat aja kadang-kadang yang main bisa lebih dari ini, terutama di map Candy itu penuh banget. Then let's go to channel 2. Nah, terus di channel 2 ini kalau kita login itu kita masih bisa menghubungi teman kita yang ada di channel 1. Hanya saja kalau di channel 2 itu nggak akan bisa ketemu dengan orang yang ada di channel 1. Misalnya kita ada di Bank Elim Small Bank. Terus ini juga ada di Bank Elim Small Bank, tapi beda server, itu kita nggak akan bisa ketemu, tapi kita masih bisa chatting ke dia dan kondisinya sama-sama online. Kayak gitu. Oke, mantap. Ya, ini sih salah satu antisipasi GM karena ngebludak player atau nggak player yang sudah terlalu berlebihan gitu ya. Dan mari kita pindah ke gameplaynya. Kaze mau menuntaskan reputasi pada apostel yang Kaze bikin. Oke, kita akan pindah ke gamenya dulu ya. Ini table login dari Seal BOD sekarang. Tampilannya seperti ini. Di Duran itu ada channel 1 dan channel 2, kemudian harusnya masih cuma satu doang. Nah, supaya nggak nge-lag dan nggak DC-DC-an, masuknya ke yang normal 2. Dan ini masuknya ini. Kita akan naikin dulu frame-nya. Sambil jalan lah ya. Suka DC-DC-an masihan ini. Provider sih lebih tepatnya. Lama banget, aduh. Oke, udah di dalam. Kita akan pindah dulu ya. Pindah dulu. Emailnya juga agak banyak karena dipindahin dari char utamanya Kaze. Ini juga kan nge-lag. Ini di channel 2 sepi banget kan? Sepi. Tidak ada yang jualan. Jadi kalau mau jualan silahkan ke channel 1. Nah, kalau mau hunting, mending ke channel 2. Itu sih maksudnya, biar nggak penuh. Nah, ini hasil dari hunting nangkring di Sikarang. Tuh kapan kemarin bilangnya SSE. Ya, bukan farming di SSE, tapi farming di Sikarang buat dapet SSE. Nah, itu bener. Ini ada berapa ya? Harusnya sih cukup banget deh. Yang ini soalnya belum pernah ini. Ya, lupa apa sudah salah. Masukin dulu cepat. Oke, harusnya cukup. Kayaknya cuma 20. Kayaknya kurang deh, greenhorn 20 stok masih kurang banyak. Tapi gak apa-apa lah. Sambil bikin konten, sambil kita memberitahukan kendalanya Kaze kalau bikin konten itu seperti apa. Jadi nanti kalau misalnya kalian bertanya, kok kemarin gak dikirim-kirim itu giveaway-nya, yang menangnya gimana. Ya ini kejadiannya seperti ini. Sama lagi sekarang social distancing, jadi makin parah, ya kan? Oke, sekarang kita ke Sevis. Ada berapa? 2, 3, 4 12 13, 14, 15, 16, 17 17 17? Bentar! Kurang. Iya sih, cuma 17. Harusnya 20-an ya. Iya, 17. Yaudah, kirimin dulu aja. Ini dulu kita dapatnya apa. Ini fooder. Langsung
star kejar quest Patiro. Habis Patiro beres, nah langsung episode 1, episode 2. Yang penting kelar dulu. Tapi sikaskeun. Oke. Yang ini bakalan di skip lumayan banyak ya. Biar durasinya enggak terlalu panjang, entar kalian bosan doang. Bosan ngeliatin nukerin gini seharian. Aduh, padahal ini tuh lagi rame-ramenya naikin level dari 1 sampai 251 karena 230 itu dapat satu set polis XG. Pengennya mau nuntasin ini dulu. Kalau nggak beres-beres, sumpah. Apalagi sekarang waktunya susah lagi. Kenapa jadi muter-muter? Jadi kesel juga lah. Aduh, dan akhir-akhir ini bahasan gajah agak sedikit kurang endemnya agak sedikit membosankan karena kondisinya memang gajah juga lagi bosan. Ini udah 3 minggu saat video ini direkam ya, ini udah 3 minggu di rumah dan bilangnya kan 14 hari, tapi 14 hari rasa 1 bulan dan emang bakal jadi 1 bulan di rumah gitu kan. Aduh, ya kita mulai tukarkan dulu. Tukarkan, halo, kok dia gak mau, gak keluar ini. Lihatin nih, bener-bener gak? Tuh, baju Yuson XG plus 9, apa kurang enak apa juga? Ini juga sama nih, Yuson XG plus 9, buset. Punya KJ aja, DG head clip gak? ATV banyak banget ATV-nya. Jadi buat sobat KZ yang seneng nontonin kontennya KZ, KZ ya sekali lagi benar-benar mohon maklum aja ya, karena kondisinya ya kayak gini gitu. Tapi untuk giveaway KZ emang gak akan kemana-mana, pasti akan diberikan asalkan kalian menuliskan nicknya dengan benar dan itu pasti sudah dikirim. Harusnya setelah video ini keluar, sebelum video keluar ini tuh yang menang udah dapat ini juga, apa namanya, giveaway-nya udah nyampe gitu via email ya kan. Doain aja mudah-mudahan aja bisa lebih cepat update lagi, komputernya juga lebih bagus lagi, dan ini kaca sedang berusaha supaya dengan peralatan yang seadanya dulu KZ tetap maju bikin konten dan mencoba untuk menghibur para pecinta silat online gitu supaya tidak ini. Dan satu lagi sih, dalam satu minggu itu KZ ada beberapa macam konten. Nah itu juga mohon dimaklum karena target KZ sebenarnya adalah satu minggu ini ada beberapa macam segmen yang kayak kemarin KZ bilang ada segmen khusus untuk yang hobi anime, ada yang hobi cosplay, terus ada yang game, tapi gamenya ini bukan cuman chill online doang, bisa jadi Ayodens atau game lainnya ya. Terus juga ada segmen untuk bahas action figure. Nah itu bukannya mencampur adukan karena KZ-nya nggak punya konten lain, enggak, tapi memang KZ pengen apa yang KZ lakukan itu bisa jadi konten gitu, dan kalian bisa lihat variasinya beda-beda seperti acara di televisi. Nah itu maksudnya, biar gak bosan gitu. Memang sih jatuhnya jadi kok kayaknya semua dibahas, enggak juga sih sebenarnya. Targetnya juga beda-beda, yang seal ya tetap buat yang main seal, yang anim ya ketemunya sama yang anim, siapa tahu kan yang main seal juga senang nonton anim jadi bisa ngobrol di situ gitu. Dan juga satu lagi, KZ berusaha untuk tidak memaksa kalian supaya subscribe channel ini, enggak juga. Jadi kalau misalnya kalian senang, kalian suka dengan cara KZ membahas seal online atau pengen update lagi, silahkan mau ikut subscribe juga boleh, atau cuma sekedar nonton dong udah enggak apa-apa gitu, enggak masalah. Kalian udah nonton aja KZ udah seneng banget kok, jadi enggak usah ini banget ya, enggak usah terlalu terpaksa. Oke, ini bakal di skip dulu.
yang pasti setelah ini sisa tinggal 2 stack lagi atau mungkin 3 kali ngambil quest lagi akan disambung lagi. Oke, kita skip terlebih dahulu. Bisa dilihat ya, ini sudah melewati dari Novice tuh berarti ke Rocky. Sorry, kebalik. Dari Greenhorn, Rocky dulu, udah gitu ke Novice, habis itu ke Apprentice, dan sekarang berarti di Apprentice dengan 130.000 bukan fin, 130.000 fam. Tinggal 2 kali lagi, ayo kelarin. Dan ini masih kurang sekitar berapa lagi? 131 kurang 70.000 lagi biar sampai 200, kurang lebih 13 stack lagi lah ya. Oke. Bahasan kali ini tuh hanya untuk memberitahukan bahwa sale online BOD di server Duran ini jadi ada 2 channel. Kemudian masalah giveaway yang KZ bagikan itu mungkin agak telat, tapi pasti udah bakal masuk ke emailnya yang menang. Kemudian, naikin fame-nya punya apostel ini. Harusnya sampai fooder tapi masih kurang, oke? Okay? Kayaknya bahasan KZ untuk tell the story of seal online kali ini segitu dulu. Mudah-mudahan informasinya cukup masuk. Dan juga semoga saja tidak ada halangan, jadi ini bisa cepat beres fooder, kemudian lanjut lagi ke bahasan quest 4 hero episode 1, episode 2. Dan yang pasti karakter utama KZ itu bakal jadi Praetorian, menuju Praetorian ya. Siap. Ya udah, itu dulu dah. Kemudian apa lagi ya sebelum semuanya beres? Oh iya, satu lagi, mungkin setelah bahasan ini di char utamanya KZ itu kan udah ada 800M ditambah kemarin hasil hunting dan segala macamnya, ada total 1,3B. Mungkin episode 41 nanti adalah Grabbit, untuk Grabbit yang terakhir di bulan April ini. Siapa tahu kalau dapat Golden Chest Key, mungkin juga itu adalah Golden Chest Open terakhir di bulan April. Tapi bakal diuploadnya atau bakal bisa ditontonnya mungkin bulan Mei ya. Dan karena video ini mungkin ada di, bukan mungkin dan mungkin lagi, tapi memang sudah pasti di bulan Mei ya kan. Bulan Mei nanti itu sudah termasuk bulan Ramadan. Jadi KZ mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Siapa tahu si video ini terupdate-nya saat sedang puasa. Mudah-mudahan ada rezekinya, jadi KZ bisa update-nya lebih cepat lagi ya, nggak terlambat kayak gini lagi. But thank you udah selalu support channel ini dengan sering nonton di setiap kontennya KZ. Oke, itu dulu dari KZ sekarang di Tell the Story of Seal Online. Sampai bertemu lagi di bahasan KZ berikutnya. Jangan lupa juga nonton video-video KZ di Tell the Story of Seal Online lainnya. Sampurasun minasan. Dadah semuanya.